Pemirsa, industri keuangan syariah turut terdampak perlambatan ekonomi dan masih menghadapi persoalan rendahnya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan berharap bahwa industri keuangan syariah masih mampu meningkatkan peluang pertumbuhan dan mendorong peningkatan aset perbankan syariah saat ini. Industri keuangan syariah masih menghadapi persoalan lambatnya pertumbuhan dan mandeknya market share saat ini. Seperti yang dialami perbankan syariah yang tak pernah lepas dari market share 5% dari seluruh perbankan. Direktur Penelitian dan Pengembangan Perbankan Syariah OJK, Deden Firman Hendransyah mengungkapkan, OJK telah berusaha untuk mendorong pertumbuhan perbankan lebih baik dengan beberapa kebijakan. Di antaranya dengan mendorong pertumbuhan produk serta mendorong perbaikan SDM untuk mengembangkan produk syariah. Dan yang kami maksudkan adalah penciptaan produk-produk baru, perbaikan layanan keuangan, perbaikan sumber daya manusia, termasuk dalamnya infrastruktur lainnya, termasuk khususnya dalam teknologi informasi. Kalangan pelaku industri perbankan syariah berharap pemerintah turut membantu pengembangan perbankan syariah dengan memberikan kebijakan yang sama dengan perbankan konvensional. Seperti masalah pajak atau kebijakan yang melibatkan keuangan syariah untuk berperan dalam proses pembangunan saat ini. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, MNC Media, memberitakan. Nah, sementara itu.